Semakin hari harga burung-burung memang semakin meningkat. Bahkan dari awalnya tidak laku, kini menjadi burung yang paling dicari. Kali ini kita akan membahas 5 jenis burung termahal yang ada di Indonesia versi kami. Yang kelima adalah burung cucak cungko. Burung cucak cungko adalah salah satu jenis burung yang paling banyak dicari, terutama di Indonesia. Selain memiliki warna bulu yang sangat cantik, juga memiliki suara yang cukup merdu. Apalagi burung dari keluarga cucak ini sangat pandai sekali untuk menirukan suara burung-burung yang lain. Burung tersebut dicari untuk dijadikan sebagai burung masteran dan juga sebagai hiasan rumah dengan harga di atas 3 jutaan. Keempat adalah burung cucak rawa. Burung yang biasa disapa dengan sebutan cucak rawa adalah salah satu jenis burung termahal di Indonesia. Harganya sendiri mulai dari 5 juta ke atas. Sebenarnya burung cucak rawa tidaklah memiliki bulu yang begitu cantik, namun memiliki suara yang lumayan cukup merdu. Biasanya yang mencari burung cucak rawa ini mereka dari kalangan orang kaya atau sultan. Kalau admin, peliharanya sih hanya burung ciblek saja yang murah. Yang ketiga adalah burung poksai Hongkong. Burung poksai Hongkong salah satu jenis burung yang berukuran besar. Sesuai namanya, burung ini berasal dari Hongkong. Selain memiliki bulu yang sangat cantik, juga memiliki suara yang lumayan merdu. Apalagi burung poksai Hongkong juga pandai menirukan suara-suara burung yang lain. Burung ini dibanderol dengan harga 3 juta ke atas. Mereka dicari untuk didengarkan suaranya dan juga sebagai hiasan rumah. Katanya sih untuk teman ngopi. Kedua adalah burung jalak Bali. Burung yang berjambul dan berwarna putih ini memang berasal dari Bali. Seperti burung jalak pada umumnya, burung jalak Bali juga memiliki suara yang keras dan juga cukup merdu. Burung ini dibanderol dengan harga 8 juta ke atas per satu pasangnya. Di posisi pertama adalah burung murai batu. Burung murai batu adalah pemilik tata tertinggi dalam dunia perkicauan di Indonesia. Walaupun harga murai batu dimulai dari 1 juta sampai 1 juta 500 ribu rupiah, tapi burung tersebut bisa naik harga kapan saja. Semakin berkualitas burung tersebut, maka akan semakin mahal juga harganya. Bahkan bisa mencapai ratusan juta, juga miliaran rupiah. Dan burung murai batu termahal saat ini adalah murai batu milik Mr. Prio dengan harga 3 miliar rupiah. Cukup fantastis. Nah, teman-teman, itu adalah 5 jenis burung termahal di Indonesia versi kami.